Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas kepres Cirrus Margono terbit. Siap ambil sumpah WNI dan perkuat timnas Indonesia. Keputusan Presiden terkait permohonan kewarganegaraan Indonesia kiper Panathinaikos B, Cirrus Margono, sudah terbit. Alhasil, penjaga gawang bertinggi badan 191 cm ini tinggal dijadwalkan mengambil sumpah warga negara Indonesia dan berpotensi segera memperkuat timnas Indonesia. Kepres terkait permohonan kewarganegaraan RI untuk Cirrus Margono sudah terbit, dan langkah selanjutnya Cirrus akan menjalani sumpah WNI, tulis akun Instagram @football.indonesiaa. Penantian lama untuk Cirrus akhirnya satu langkah lagi prosesnya rampung, sambung akun di atas. Sejak pertengahan tahun lalu, Cirrus Margono mengajukan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah disandangnya. Menurut staf ahli Menpora RI, Hamdan Hamedan, Cirrus Margono tak masuk kategori pemain yang menjalani proses naturalisasi. Sebab, ia sebelumnya memiliki dua kewarganegaraan yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Ia pun memilih Indonesia layaknya Irfan Bachdim dan Elkan Bagot yang bukan berstatus pemain naturalisasi. Cirrus itu bukan pemain naturalisasi, karena memang dia itu anak berkewarganegaraan ganda. Memang secara aturan yang berlaku, ketika dia sudah berusia 21 tahun maka harus memilih kewarganegaraan, kata Hamdan Hamedan, mengutip dari kanal YouTube Chandra Margatama, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Medio bulan lalu, Cirrus Margono juga mengaku tak sabar memperkuat timnas Indonesia. Ia memamerkan sepatu dengan ornamen bendera Indonesia. "Saya tidak sabar mengenakan sepatu bola ini," bertuliskan inisialnya namanya, CM93, plus bendera Indonesia, "dan saya senang untuk mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek, dan kita sudah sangat dekat," kata Cirrus Margono di akun Instagramnya, @cemargono. Kehadiran Cirrus Margono tentunya memperbanyak pilihan bagi Sintayong di bawah Mister Gawang. Bersama Panathinaikos B musim ini yang mentas di Liga 2 Yunani 2023-2024, Cirrus Margono kemasukan 12 kali dari 8 penampilan. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.